Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil lengkap pertandingan keempat kualifikasi Piala AFC U19 2020 Grup A, Kamis 28 November 2019. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan keempat kualifikasi Piala AFC U19 2020 Grup A, Palestina kalah 1-3 atas Irak, sementara Oman menang 1-0 atas Pakistan. Klasemen sementara Grup A, Irak di peringkat pertama, unggul selisih gol atas Kuwait di tempat kedua. Jadwal pertandingan terakhir Sabtu 30 November 2019, Kuwait versus Palestina jam 19.00 dan Irak versus Oman jam 22.00. Itulah hasil dan jadwal pertandingan kualifikasi Piala AFC U19 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.